Ih, seru. Anak siapa sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Garasi Fix. Kali ini kita mau bahas satu unit Honda Mobilio warna putih ya, tahun 2016. Ini sudah kita upgrade RS. Dan saya kasih bocoran nih teman-teman, ini unit ready ya. Jadi video ini tayang, teman-teman dihubungi saya kalau ini belum laku, bisa langsung dibawa pulang tanpa inden ya. Mau itu satu minggu, dua minggu tanpa inden. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, langsung aja kita bahas ya, karena ini sudah tipe RS, bukan tipe S standarnya. Jadi yang kita ganti itu ke facelift, yang utama itu kap mesin, headlamp, grill, dan tambahan RS di bagian bumper. Jadi bumper full kita ganti. Ini depan full kita ganti, cuma fendernya aja yang enggak, termasuk cover fog lamp yang ada list chrome-nya dan fog lamp-nya ori ya, ori. Lanjut ke bagian samping, sini aja yang deket. Nah, untuk bagian samping ini udah kita pasangi kaca film 80% ya, dan spion udah elektrik, belum retract tapi sudah elektrik. Kemudian ada roof rail atau istilah lainnya race plank, ini warna hitam, jadi kombinasi black and white ya. Dan untuk pelek ini masih pakai pelek kaleng. Tapi tenang teman-teman, ini nanti teman-teman beli udah dapat velg plus ban baru. Nah, jadi dapat velg plus ban baru. Lanjut ke bagian belakang. Ini belum nih. Ini ada set kit ya, jadi body kit di bagian bawah. Untuk depan dan belakang itu kita ganti bumper, dan bagian bawah memang pakai body kit. Nah, lanjut ke bagian belakang. Yang bagian belakang itu utamanya ini ada spoiler model RS, lekukan-lekukan RS, dan ada antena sirip hiu. Ini ada kamera mundur, jadi kalau ada kamera mundur di dalam head unit pasti sudah ganti. Ayo kita cek langsung ke dalam. Nah, untuk bagian dalamnya, dashboard sudah model terbaru dan AC double blower ya. Ini sudah digital juga. Untuk penambahan upgrade-nya, dia ada di head unit. Head unit kita pakai yang 7 inci. Terus remote-nya, kuncinya masih standar ya, dapat 2 biji. Tapi nanti kalau beli di Garasi Fix, saya kasih remote immobilizer. Jadi sudah pakai remote ya. Oke. Nah, jadi dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, sekarang kita bahas untuk harga. Ini upgrade sudah RS. Harganya berapa ya? Harganya 140 juta, udah dapat pelek dan ban baru. Bannya baru ya, bukan ban bawaan kayak gini ya. Ini udah botak nih. Jadi kita kasih ban yang baru aja demi kenyamanan teman-teman. Dapat ban baru, velg, terus servis poles dan garansi mesin 3 bulan ya. Jadi kalau ada kendala bisa langsung WA saya aja, saya handle langsung. Oke, mungkin itu saja video singkat sore-sore ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Garasi Fix.